Tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pas dan prop. Samen jokna Rasulullah Sallallahu tidak ada istilah sirik. Samen jokna Rasulullah Sallallahu tidak ada istilah bid'ah. Siji Rasul jangan dianggap Tuhan, luruh Rasul jangan dianggap sebagai anak Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Notok ingun pujian sing notok sing teko sing gawe dunya saisine. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pemimpin-pemimpin selain Rasulullah rata-rata masa kejayaannya tatkala masih hidup dan tatkala masih berpuasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun telah wafat, dia pun lawan maupun kawan pemimpin yang diretara dan bandingnya, karena Allah mengabadikan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Seluruh yang hadir saya doakan dari santri-santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, mampu menselaraskan antara ucapan dan perbuatan sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisani. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lesannya. Stop. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Sedangkan perbaikan hati harus melalui perbaikan lesan. Tadi nono wong ngomong ngawur, kau boleh lesan burung saksi ketinggalan di hati. Ojo ojo yo, gombal. Tidak bisa apa sebab ucapan seseorang adalah cermin kondisi hatinya. Nek hati ini bening bersih, insya Allah ucapan ini terukur, teratur, sopan, santun, dan apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Understand? Ini sama tidak cuma dari santing-santing sing mandi. Bening hati ini. Padang meripati. Bagus lagu ini. Mandi Tuhan. Kama kola ahli tulangan sejajar. Istajabatul doa tatawakkofu ala sofa'in kolbi. Mandi ini dungo songko beningi hati. Understand? Yes, understood. Mandi metrono songko pendini hati. Muka-muka dari keterangan sing barokah, dari keterangan sing manfaat. Monggo didungakno batu iki dipun paringi Allah dari daerah